Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjarmasin Pos, saat ini saya sedang berada di Polres Hulu Sungai Tengah untuk mengikuti konferensi pers terkait keterangan pers dari Polres Hulu Sungai Tengah tentang kasus pengeroyokan di Desa Layuh dan Desa Haur Gading, Desa Layuh ke Kecamatan Batu Benawa dan Desa Haur Gading ke Kecamatan Batang Alai Utara. Saat ini pihak Polres sedang menyiapkan sedang bersiap-siap untuk memberikan keterangan pers terkait dua kasus tersebut. Keterangan pers akan disampaikan oleh Wakapolres Hulu Sungai Tengah Kompol Fahmi Ansori bersama Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah AKP Antoni Silalahi. Ya, sesaat lagi kita akan menyimak keterangan pers dari pihak Polres Hulu Sungai Tengah terkait kasus pengeroyokan yang berujung meninggalnya salah satu warga Desa Aluan di Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan kasus di Desa Haur Gading, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga, yang terjadi beberapa hari lalu. Baik, pada hari ini, tanggal 2 November 2021, Polres Hulu Sungai Tengah telah menerima laporan polisi LP 200/10 Romawi /2021 tanggal 31 Oktober 2021 perkara yang menyebabkan orang meninggal dunia berkaitan dengan pasal 170 ayat 2 subsidiar pasal 338 KUHP yang sanksi hukumannya 15 tahun. TKP di Desa Layuh RT 1 RW 1 Kecamatan Batu Benawa Kabupaten KST. Uraian singkat, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober sekitar jam 16 sewaktu korban dan tersangka sedang memasakan di salah satu warga di jalan Pangkalan Nasri di Kecamatan Batu Benawa. Dua tersangka yang melakukan pengeroyokan yang kita sudah amankan ada di belakang kami. Barang bukti satu lembar pakaian warna hitam dan satu buah kumpang yang digunakan tersangka untuk melakukan pengeroyokan kepada korban. Barangkali keterangan kami cukup untuk perkara 170 yang terjadi di Polres ASD. Pak, untuk tersangka Pak, apakah hanya ada dua atau masih ada tersangka lain Pak? Baik, dalam perkara 170 yang dilakukan oleh mereka, tersangka hanya dua, yaitu AD 29 tahun, alamat Desa Cukai Lipai, RT 01 RW 01, dan UG, pekerjaan tani, alamat Desa Kali, Kali Baru, RT 03 RW 02. Dan sekarang kami nyatakan DPO. Adapun motif kasus ini, adanya ketersinggungan para pelaku terhadap korban yang memberikan suatu perkataan kepada mereka bahwa itik yang dimasak oleh mereka adalah itik cuntanan atau curian. Maka para tersangka itu
tersinggung atas ucapan korban, sehingga kedua tersangka itu melakukan tindakan kekerasan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Okay.